Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi la yawmiddin amma ba'du. Yang dihormati Profesor selaku pengacara majlis dan juga pengurusi Surau Al-Manar yang sekarang dan mantan-mantannya serta imam-imam ahli yang terkuasa surau, muslimin dan muslimat, para pencinta ilmu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla pada malam yang ceria ini, 4 hari bulan Safar 1446 bersamaan dengan 9 hari bulan 8 2024, kita dapat meneruskan agenda program yang disusun oleh pihak surau, iaitulah majlis ilmu yang sentiasa disampaikan, yang sentiasa dihidangkan kepada para jemaah, para pencinta ilmu, kerana dengan ilmulah insya-Allah kita akan hidup di atas landasan yang diridai oleh Allah Azza wa Jalla, dan juga kita akan sampai ke syurga yang dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi para jemaah sekalian, alhamdulillah, tajuk perbincangan kita pada kali ini iaitu penuhi masa dengan amalan yang baik, iaitu membantu, menolong orang-orang yang memerlukan pertolongan, dan juga habiskan masa kita dengan menuntut ilmu. Saranan yang tajuk ini besar berdasarkan sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayat oleh seorang sahabat yang mulia, Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Di mana Abu Hurairah ni seorang sahabat yang banyak meriwayatkan hadis, sehingga ia dicemburui oleh sebahagian daripada kumpulan yang mengaku Islam di zaman kita ini, iaitulah puak-puak Syiah ataupun Rafidah. Kumpulan Rafidah ni bila sebut je Abu Hurairah sangat elegi, geram sangat dia, berbagai-bagai tuduhan yang dilemparkan dan juga bermacam-macam yang dikata. Namun alhamdulillah, sahabat ini mulia, dia telah meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda bersabda, "Man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah." Sesiapa yang melepaskan kesusahan seorang mukmin di dunia ini, nescaya Allah Ta'ala lepaskan kesusahan dia di akhirat. Ini adalah merupakan suatu galakan yang besar yang telah disebut oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang amalan yang kita buat, iaitu melepaskan kesusahan orang. Ulama hadis kata, dalam syarah dia kata, apa saja yang diperlukan oleh orang, kita lepas. Maksudnya kita tolong, kita bantu. Seperti menyelesaikan masalah-masalah yang timbul di kalangan masyarakat. Orang-orang pakir miskin yang perlu bantuan. Ataupun apa saja yang perlu pertolongan, kita tolong. Maka dia akan mendapat pertolongan Allah pada hari kiamat. Kita kata alhamdulillah. Itu yang pertama. Yang kedua, waman yassara ala mu'sirin.
Siapa mempermudahkan urusan orang? Siapa mempermudahkan urusan orang? Mana orang ni susah, kita permudahkan urusan. Contohnya yang dibuat oleh para ulama di sini ialah tentang orang berhutang dengan kita. Dia berhutang. Sampai waktu bayar, dia tak mampu nak bayar kerana kesusahan dia. Nah, bukan sebab dia lari. Yang banyak berlaku hari ini, bila dah berhutang dengan orang, nombor telefon tua hutang sudah diblok. Nah, itu lain macam itu cerita. Yang ni memang dia berhajat. Kalau kita pergi, dia tak lari. Bahkan dia suka pula kalau kita pergi nak minta hutang dengan dia. Sebab ada peluang minta tambah. Sebab memang dia perlu. Kita pun tengok dia dalam keadaan terdesak. Maka kan itu Nabi kata, man yassara. Siapa mempermudahkan urusan orang. Yassarallahu alihi fid dunia wal akhirah. Allah Ta'ala permudahkan urusan dia di dunia dan di akhirat. Ha, tengok dua pangkat. Yang pertama tadi, kurbah tadi. Kurbah tadi yang mulai kiamat. Yassara fid dunia wa fil akhirah. Yang ketiga, waman satara musliman. Siapa dia menutup keaiban seorang muslim. Orang muslim ada masalah dia berlaku. Berlakunya benda-benda yang tidak baik kepada dia. Dan dia pun dah insaf. Ataupun kita pun dah tolong dia dengan kita larang dia daripada meneruskan perbuatan mungkar dan maksiat itu. Dia berhenti. Ataupun dah lama dia berhenti. Sebagai orang ni dia kira hok lama lagi. Kerana itulah di antara benda yang kita bimbang hari ini. Cerita lama diulang balik. Alah, kita kata tidak boleh. Waman satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah. Allah Ta'ala tutup keaiban kita di dunia dan di akhirat. Wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhi. Allah Ta'ala sentiasa menolong hamba dia selama hambanya bekerja bantu orang lain. Ini dari sudut yang pertama, iaitulah kelebihan memberi pertolongan kepada orang, melepaskan kesusahan orang, termasuklah menutup keaifan orang yang dia telah berhenti daripada perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Jadi kita kena ingatlah, dia ada dua kategori sini. Kalau orang ni buat benda tak baik, kita tahu dan benda tu sedang berjalan, lah jangan tutup. Itu dia panggil syubhat. Itu perbezaan yang ketara. Oh, saya tak boleh kacau dia. Sebab kalau kita buka rahsia, report dengan polis ke apa, maknanya kita tak tutup keaiban orang muslim. Betul ke macam tu? Ha? Khotak? Ada salah? Sebab itu bukan menutup keaiban, itu melindungi. Tak. Berbeza di antara melindungi dengan menutup keaiban. Mana tutup aib ni, benda dah selesai. Benda dah sudah. Orang ni pun dah, kita kata dah selesai dia punya, mungkin dia sudah bertaubat lama dah. Dengan Allah Azza wa Jalla, dia sudah bertaubat. Dia pun tak ada masalah, tiba-tiba kita pergi bongkar balik. Pergi buka balik, itu yang dikatakan menutup keaifan yang disebut itu. Nah, tapi kalau orang sedang buat maksiat, tiba-tiba kita kata kita nak tutup aib dia, tak pergi report lah. Itu dia panggil syubhat dengan maksiat yang berlaku. Sebab kita ada satu lagi dia panggil fiqah, ingkarul mungkar. Ingkar al-mungkar. Maknanya kita kena ingkar perkara mungkar yang sedang berlaku. Yang sedang berlaku kena ingkar. Tapi kalau benda sudah berlaku dan dia tidak memberi mudarat kepada orang lain, dia dengan Allah SWT saja, so dia sudah bertaubat, maka kita selesaikan dalam masalah yang berlaku itu para jemaah sekalian. Jadi alhamdulillah, ini di antara hadis yang panjang yang disabdakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kata di para ulama hadis, musa'adatul akharin, kita nak bantu orang ni mempunyai pintu yang sangat luas. Kita jangan nampak satu hala je kata orang. Bila kata bantu, nampak fulus, nampak duit. Hai, saya tak ada duit. Bukan semua bantuan tu dengan duit. Sehingga Nabi sallallahu sebut, kita bantu orang, tunjuk jalan. Orang tak jumpa cari jalan, kita tunjuk ni kok ni, kanan, kiri. Itu pun sedekah. Itu pertolongan. Orang nak angkat barang tak larat. Kita tolong angkat letak atas kenderaan dia. Itu pun pertolongan. Maknanya abwabul khair, pintu-pintu kebajikan dalam Islam ni sangat banyak. Jadi kita tak boleh nak sempitkan pintu kebajikan
Kita tak boleh nak kata, nak buat beralasan untuk, eh aku bukan tak nak kebajikan tapi saya sendiri pun tak cukup makan. Contohnya kita kata. Ada kenduri, ada majlis di masjid. Kita tahu ada majlis, ada jamuan. Nah, kita nak tolong pergi beli barang tak ada duit. Tapi kita ada tenaga. Boleh je kita mari tolong potong bawang, kerak daging, nah, tolong masak. Kalau orang dah masak dah kita tolong hidang. Itu pun kira kebajikan. Jadi tidak ada lorong yang begitu sempit dalam Islam ni. Kecuali kebanyakan lorong-lorong yang telah disediakan oleh Allah Azza wa Jalla itu adalah merupakan lorong yang besar yang Allah SWT anugerahkan kepada kita para jemaah sekalian untuk kita ambil peluang dan ambil masa yang kita ada ni supaya kita jadikan dia sebagai bekalan untuk menuju ke akhirat. Kita kata Alhamdulillah. Baiklah. Sehingga kan, nah, hari ini kita tengok ramai yang dipanggil NGO pencinta hayawan. Nah, oh kalau tengok kucing di tepi jalan tu berhenti. Nah, kalau tengok anak orang tak melintas, awak tak tahu. Ya? Nah, tapi dia punya cinta hayawan, dia tak cinta orang. Itu baik juga. Nah, masing-masing lah. Allah Ta'ala anugerahkan kepada orang ni, yang ni suka pada anak. Yang ni suka pada hayawan. Kita kata hatta. Dengan hayawan pun, kalau kita buat orang panggil kebaikan kepada dia, juga mempunyai pahala. Tapi jangan lebih-lebih lah. Baru ni ada geng pencinta anjing. Ya. Oh, dia punya gosok anjing kuat. Dia kata kenapa? Dia kata sebab ada hadis seorang perempuan bari, perempuan yang pelacur tu. Kan dia bagi minum anjing, Allah Ta'ala maafkan dia. Itu dia bagi minum anjing. Ni kita bela terus anjing. Ha. Mari dengan masyarakat Melayu ni tengok bela anjing pelik selalu dia tu. Macam mana orang kita orang Islam bela anjing. Jadi kita kata jangan over sangat, jangan lebih sangat dalam masalah yang kita buat kerja ini. Maka para jemaah sekalian, segala perkara sama ada kita tolong orang dengan harta, kita tolong orang dengan kata-kata, berapa ramai orang yang dalam keadaan terdesak. Dia panggil stres. Tak? Tiba-tiba ada orang tegur dia. Ada masalah apa hari ni? Dia sebut sekian. Dia pun apa ni? Bagi nasihat, motivasi. Taklah nasihat banyak sangat pun. Cakap sikit je. Tiba-tiba dengan sepatah kata, dia boleh selesaikan masalah. Mana kita kata itu satu pahala yang begitu besar. Ana waktu di Mekah baru ni, duduk dekat dengan perpustakaan dalam Masjid Haram. Di Masjid Haram, tingkat satu dia ada library besar. Di tepi tu ada meja tok syekh macam ni, meja syekh, tempat jawab soalan. Jadi kita duduk tepi tu, tiba-tiba mari Arab, muka dia nampak macam pucat gitu. Saya kata, "Syekh, mada turi, engkau nak apa?" Dia kata, "Aku nak syekh ni, syekh awak duduk atas kerusi ni." Kata, "Ada masalah apa awak?" Dia kata, "Aku duduk pening kepala, ada masalah tak selesai. 10 tahun dah masalah." Kita pun sambil bergurau cakap dia, "Ana syekh," kata. Dia kata, "Entah syekh." Cayu pula dia tu. Kita serban pun tak ada apa dah. Dua tak terus kita pergi. "Entah syekh?" Dia kata, "Naam." Dia pun cakap. Dia kata dia mari umrah dulu. Waktu dia waswah macam mana tahu. Bila dia balik, waswah tu terbawa-bawa sampai ke saat ini. Dia kata umrah dia tak sah. Macam mana dia dengan isteri dia tak tahaluk. Dia punya depression tu tinggi dah darjat. Anak berkata, "Syekh, selepas daripada mutawah yang pertama yang mengasa waswah tu, mutawah pula lepas itu. Oh, 4 kali lagi tawah." Katalah, "Muskilah, tak ada muskilah dah. Sebab tawah yang kedua tu telah cover tawah yang pertama yang tak jadi. Lepas tu, umrah aku tu sah. Kata sah 10 tahun lepas lagi." Merah muka dia. Dia kata, "Alhamdulillah, lama dah aku duduk mikir. Umrah aku tak sah yang menyebabkan dia duduk dengan isteri dia lain. Oh, Masya Allah. Tengok. Kalimah wahidah. Sah ni yang tak sah telah menghilangkan satu penyakit depression, tekanan jiwa yang berlaku pada seorang." Jadi kita kata jangan berbeda. Sebab itulah dalam kitab Mustiqah Hadis. Ana suka baca kitab Mustiqah Hadis ni sebab kitab dia panggil kitab Malaysia. Nah, orang panggil kitab Malaysia. Sebab dia ditandatangani oleh yang amat berhormat almarhum Tun Abdul Razak. Tahun 70 lebih lagi kita. Dia sebut dalam tu, para ahli ilmu
mesti menyelesaikan masalah yang berlaku di dalam masyarakat. Carilah pendapat-pendapat mana pun yang boleh menyelesaikan masalah supaya masyarakat ini terjawab soalan-soalan yang dibuat. Kita kata itu di antara nafasan mukminin kurbatan, membantu orang mukmin walaupun dalam perkara-perkara yang ini. Kadang-kadang tengok dengan sebab sepatah perkataan tadi hilang satu was-was. Bukan mudah nak hilang was-was ni. Was-was ni di antara penyakit yang sukar. Kalau bawa ke hospital pun doktor payah nak buat. Ana jumpa orang yang paling was-was dalam dunia ni. Dia cerita betul. Dia kata dia balik petang, pukul 5 petang, dia akan masuk bilik air untuk nak solat asar sampai maghrib. Tak boleh, tak lepas. Ambil wuduk keluar tak jadi. Masuk balik pula. Akhir kali orang azan maghrib, asar tak solat. Lepas maghrib, masuk lagi. Sampai isyak. Dua waktu tak solat. Asar tak solat, maghrib tak solat. Azan dan isyak, hilang dia punya was-was. Kenapa dia tanya? Kata saya takkan nak tunggu sampai subuh. Penat juga dia nak tunggu dalam tandas. Kalau tunggu nak tunggu sampai subuh, panjang lagi lah. Jadi dah isya dah, confirm dah mutak solat asar dengan maghrib, cukup lah tu, beres lah untuk hari ni. Bagi dia satu kejayaan besar. Jadi waktu tu lah kita bagi panjang lah nasihat-nasihat dengan dia supaya dia kembali semula menjadi manusia yang tidak was-was. Jadi kita kata alhamdulillah itu di antara pertolongan. Dan saya buat contoh ya, bukan makna kita ni mari nak selesai masalah semua, tidak. Tapi contoh maknanya dalam apa saja, dikatakan ulama nafas ada sini dalam apa saja urusan. Urusan keduniaan dia, orang ni sakit tak ada orang nak bantu. Orang nak tolong tak ada orang nak bantu. Jadi kita kata semua perkara yang perlu diberi pertolongan, tolonglah kepada orang-orang yang memerlukan di situ. Cuma para ulama mengatakan ada dawabit. Hadis ini Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala telah letak dalam kitab dia Hadis Arba'in, hadis yang hadis 40. Sebab apa? Sebab dia termasuk dalam qawaidul Islam, daripada kaedah asas Islam yang begitu besar. Kenapa? Sebab kita hidup bermasyarakat. Kita hidup tak boleh hidup seorang. Bila tak boleh hidup seorang, kita hidup ramai-ramai. Jadi ada orang senang, ada orang susah. Sebagai sekarang itulah, para ulama buat satu soalan yang menarik. Saya tanya soalan ini, nah, agak para jemaah jawab. Orang yang beri sedekah dengan penerima sedekah, mana lebih hebat? Nah, kita mula sebelah ini dulu. Penerima ke pemberi? Jawab betul pun tak apa, tak betul pun tak apa. Cuma kalau betul takut kursi ada hadiah, kita tak ada. Ah, sebelah ni kata pemberi. Ya ni? Eh? Ah, dia kena ada kontrak bahawa sendak nak lawan. Kalau tidak dia panggil tak lawan pula tak? Ah. Pemberi ke penerima? Pemberi. Kita nak tengok mana yang lebih kuat dua tu. Pemberi, kenapa pemberi hebat? Tangan di atas. Alhamdulillah. Jawapan tu betul. Mana pemberi lebih hebat? Sebab tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Cuma ada jawapan yang kedua tadi, penerima. Saya dah jawab, kenapa penerima lebih hebat? Dia kena jawab, dia orang yang jawab kena bertanggungjawab. Tak boleh. Cuba. Bismillah. Tu kau lah dah. Siapa dia kata penerima ni? Oh, jawablah. Belah ni kita bagi penerima belah ni. Ha. Kita bagi zon. Kenapa? Tak ada orang kata terima. Tarik balik dah. Oh, salah. Tak ada penerima macam mana pemberi boleh beri. Betul juga tak? Sahabat kita ni, saudara Zul, yang saya ada promosi Japan Dakwah Center, yang orang Malaysia, kita orang Malaysia tubuh di Jepun ni, inilah Zulnya. Yang saya ada sebut Zul ni, dia ada malam ni. Kalau pengurusi bagi peluang, kita bagi 5 minit ke Zul cerita Japan Dakwah Center nanti hujung. Dia kata gini, kita yang kita beri kepada orang yang miskin, untuk menyelesaikan masalah dunia dia. Dia nak beli ubat, dia nak beli makan, dia nak beli keperluan dia. Tapi dia beri kepada kita untuk apa? Untuk apa? Untuk akhirat kita.
untuk akhirat. Bila dia ambil derma kita, pahala tu untuk kita. Jadi lagi kita bagi, lagi banyak, lagi besar kita punya pahala. Karena itulah dia kata ada timbang tara di sini. Pada zahirnya pemberilah lebih hebat, kan? Sebab dia boleh pahala, dia boleh. Tapi pada satu lagi peringkat yang tersuratnya, penerima lebih hebat daripada pemberi sebab dia beri kepada kita pahala untuk akhirat kita. Nah, itu dia antara perbincangan. Baik. Kita kata alhamdulillah. Maka dalam isu ini, bila kita kata memberi pertolongan kepada orang, maka para ulama kata dua SOP yang perlu diambil kira. Dua SOP yang perlu kita ambil kira. Yang pertama, sebagaimana disebut oleh para ulama seperti Syekh Al-Fudail Ibn Iyad dan lain-lain rahimahumullah, dia kata syarat nak qabulul amal, amalan kita ni Allah Ta'ala nak terima, dia kata mesti dua syarat. Syarat yang pertama, ikhlas. Kita kena ikhlaskan dalam pertolongan kita. Kenapa awak bantu dia? Lillahi Ta'ala. Kerana itu dibahas oleh para ulama, antara sedekah secara rahsia dengan sedekah secara zahir, mana lebih baik? Nak rahsia ke nak zahir? Ha, ni kuat jawab rahsia ni. Ha. Rahsia ke zahir? Dua-dua. Kalau tak rahsia, masa tabung lalu tu jangan letak duit seling, tak bunyi. Ha, jadi dua-dua tu Allah Ta'ala sebut dalam Quran, in tubdus sadaqat fa ni'mah. Kalau kamu zahir ke sedekah, baik. Wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum. Kalau kamu sembunyi, kamu bagi pada orang miskin, lebih baik. Maka di sini para ulama ketika membahaskan ayat ini, mereka mengatakan kita tengok pada kategori. Sedekah rahsia, sedekah Allah panggil perseorangan, sedekah perseorangan. Kita nak beri kepada orang bantuan-bantuan, maka elok kita rahsiakan dia. Contohnya kita bagi makan kepada orang miskin. Tak payahlah kita duduk besar-besarkan dia. Ambil, bagi. Bagi sumbangan. Contoh ini telah dibuat oleh cucu Nabi, cicit cucu. Ali Zainal Abidin, cicit dah. Ra'ab ni rahimahullahu ta'ala wa radhi anhu. Dia ni masyhur cicit Nabi yang sedekah tak ada siapa tahu. Ini ajaib. Orang miskin, saya pun heran juga. Bila baca cerita ni, takkanlah tak ambil peluang dah satu malam, tunggu siapa agak malam-malam hantar gandum, letak makanan di tangga rumah kita ni. Pakai tunggu pagi ada gandum, alhamdulillah. Masa tu bukan ada CCTV. Kalau ada CCTV senanglah kita tayang dah. Esok buka, siapa dia buat gandum malam? Ah, dia ni. Nah. Tak ada orang cari. Sehinggalah Allah takdirkan dia mati muda, mati awal. Bila dia mati, seminggu selepas daripada itu bising di Madinah, beberapa keluarga tak ada makanan. Sebab apa? Tak sampai dah makanan ke tangga rumah mereka pada waktu malam. Kebetulan juga orang yang mandi jenazah arwah ni, bolehkah kita guna arwah ni, cucu Nabi ni. Dia tengok atas belakang dia ada macam bekah, bekasak gitu kata orang, maknanya kematu gitu besar. Dia kata penyakit kulit ke orang ni? Tanya anak dia, kata tak ada, tak ada bunyi sakit kata-kata, tak ada. Baru selepas seminggu dia mati, baru orang tahu dia sedekah cara rahsia. Dia sendiri yang pikul barang-barang, pikul gandum, pikul barang, pergi letak di tangga orang miskin. Tak ada orang cari. Kita kata itulah sedekah rahsia. Jadi banyaklah hadis-hadis. Sehingga disebut dalam hadis Nabi SAW, wa sadaqatu asir tutfi'u ghadabar rabb. Sedekah cara rahsia ni memadamkan kemurkaan Allah Azza wa Jalla. Tetapi kalau kita nak buat benda yang projek besar, contohnya kita nak bina masjid, nak bina apa saja, pusat-pusat dakwah dan sebagainya, elok kita zahirkan. Contohnya ahli koprak ni, dia bagi 100 ribu. Boleh dia zahirkan. Alhamdulillah, saya telah beri sumbangan untuk bina pusat dakwah ni. Saya contohlah, kita nak bina pusat dakwah di Wakayama, di Jepun, perlu pada 2.5 juta. Seorang ni bagi 100 ribu, jadi ahli korporat lainnya tengok, dia syarikat dia lebih kecil daripada syarikat aku. Tak okey, aku bagi 100 juga, 200. Kita panggil untuk munafasah,
untuk berebut apa ni falyatanafasil mutanafisun, berebut buat kebajikan, boleh kita zahirkan. Tapi lebih lagi kalau zakat, zakat kena bahasa zahirkan. Sebab satulah hari ini alhamdulillah kita tengok syarikat-syarikat korporat yang besar-besar. Nah, bila dia keluar zakat, dia bagi ke pejabat agama di pusat zakat mana-mana, dizahirkan. Sebab baru orang tahu, masya-Allah, syarikat dia ni keluar zakat. Kita tengok siap nama jenama dia pun rasa nak beli sebab dia berzakat. Tapi kalau syarikat ni senyap, tak bunyi apa, nah, macam mana kita nak tahu dia ni keluar zakat ke tidak? Kita duduk fikir dia ni bayar zakat ke tidak ni. Meniaga tepi masjid tapi tak pernah nampak ke tabung masjid. Jadi kita berasa tak apa nak singgah dia punya kedai. Sebab macam tak ada hubungan di antara dia dengan masyarakat. Ini penting. Jadi dua-dua tu perlu kepada keadaan. Maka di situ kata di para ulama, zahir tak zahir, ikhlas kalau tidak ikhlas, kita kena tengok kepada kategori, kepada keadaan. Bukan semua orang yang zahir itu tak ikhlas. Bukan semua orang yang tak apa ni yang zahir itu tidak ikhlas. Dan kita tak boleh kata juga orang yang tak zahir itu ikhlas. Sebab masalah ikhlas ni masalah bergantung dengan hati seorang manusia yang Allah Taala saja yang mengetahui. Niat orang kita tak boleh tahu. Cuma para ulama berbahas tentang malaikat tahu ke tidak niat. Malaikat dia tahu ke tidak niat kita. Orang tak tahu. Kalau kata orang kata ada orang mengaku, dia kata aku tahu dia ni niat buruk. Macam mana awak tahu dalam hati orang? Kecuali ada tanda-tanda, ada evidence menunjukkan dia tu buat perancangan jahat, itu cerita lain. Tapi kalau malaikat, dia tahu ke tidak? Muslimat jawab. Muslimat kata tak tahu. Habis kalau kita niat baik, macam mana dia nak tulis pahala untuk kita? Agak-agak je. Nah, kan Nabi sebut, man hamma bihasanatin, siapa dia dah berniat nak buat benda baik, malaikat akan tulis satu ke satu kebajikan. Kita tak cakap dengan orang pun, kita niat dalam hati nak buat baik esok. Contohnya kita kata besok saya nak pergi ke pasar pagi, kalau jumpa mana-mana makcik, pakcik yang duduk tunggu tepi jalan, nak pergi juga, aku akan ambil tengah kereta bawa dia ke hospital, ke klinik, ke pasar contohnya. Niat baik tak? Bila kita jumpa orang esok, kita bawa. Kita boleh berapa pahala? Boleh 10 pahala. Kalau tak jumpa, berapa pahala dapat? Satu. Macam mana malaikat tahu? Nah, itulah di antara ilmu yang Allah Ta'ala beri kepada malaikat. Niat yang baik dapat dikesan. Dia boleh kesan kita punya niat dengan izin Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, tapi itulah dia tu. Pasal itulah malaikat tak sama. Malaikat dia satu alam dia. Allah Ta'ala sebut malaikat ni seorang apa ni, jenis makhluk yang diciptakan daripada nur. Dan Allah Ta'ala bagi tugas kepada dia. Tugas, macam-macam tugas ada. Itu kerja malaikat. Allah Ta'ala sebut, la ya'sunallaha ma'amarhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Jadi jangan bimbang. Kalau kita bagi sedekah secara perlahan ke cara kita bantu orang, tolong orang secara rahsia, itulah di antara kebaikan. Di antara bantuan yang diperlukan oleh kita semua, iaitulah doa daripada sahabat-sahabat. Betul tak? Kita ni waktu kita sihat, kita tak ingat orang, contohnya. Ataupun apa saja keadaan, kita perlu doa, support, pertolongan daripada sahabat-sahabat. Bila kita sakit, sangat mengharapkan sahabat kita bagi pertolongan. Apa dia boleh tolong? Doakan kita. Kita pulanya kalau kita nak doa, kita nak bagi tahu pada orang, alhamdulillah saya sudah doakan sahabat kita. Kalau kita tak bagi tahu, tak jadi ke doa? Jadi ke tak? Ingat tuan-tuan. Dalam hadis Nabi kita sebut sallallahu alaihi wasallam, di antara doa mustajab ni yang bantuan kita rasa macam tak bantu. Nah. Di antara doa yang mustajab yang Allah Taala perkenankan doa ini, bila doa da'watu akhihi li akhihi al-muslim bi zahril ghaib. Doa kepada sahabat kita lain tanpa dia tahu. Kita duduk sini, kita dengar sahabat kita sakit. Kita berdoa, ya Allah, ya Tuhanku, pada petang ini, petang Jumaat yang mulia, yang diharapkan mustajab doa hari ini, maka permohonan khas saya pada petang ini, ya Allah, sembuhlah penyakit sahabat saya. Dia eksiden ke,
dia kena attack apa ni jantung ke apa saja sakit, kita doa isfi wa anta syafi la syifa. Masya-Allah, ini satu pertolongan besar yang Allah Taala mengetahui, para malaikat tahu, kita tahu, sahabat kita tak tahu. Habis tak seronoklah sahabat tak tahu. Ha, ini masalah kita ni. Ha. Pertolongan ini sangat besar. Sebab bila kita bantu dia, mungkin pada petang Jumaat yang orang panggil di akhir waktu Jumaat tadi, waktu tu memang kita doa sungguh-sungguh, munajat dengan Allah SWT, ketika itu Allah Ta'ala kabulkan, tiba-tiba yang penyakit sahabat kita hilang. Besok, ada kat masjid. Kenapa kau pergi masjid? Kan banyak duduk hospital. Entah apa-apa, doktor cakap keluar aja, discah bagi keluar. Boleh balik dah masjid, tak ada penyakit. Banyak berlaku benda-benda ajaib. Dan para jemaah sekalian, kita kena ingat, bila kita doa kepada sahabat kita tanpa dia tahu, besar kelebihan. Sebab malaikat akan datang mengaminkan doa kita. Malaikat kata amin walaka bimislin. Amin, engkau dapat juga. Maknanya bila kita doa pada orang ni sakit, minta sembuh, malaikat tolong doa pada kita, penyakit-penyakit kita minta sembuh. Bila kita doa orang yang susah, dia susah, dia perlu bantuan, kita doa, malaikat mari amin walaka bimislin, engkau dapat juga. Cuma di sini ada masalah sikit. Sebagaimana yang diceritakan oleh orang, seorang sahabat ni, dia berdoa dekat nak waktu nak buka puasa. Di antara waktu mustajab doa, buka puasa kan? Ketika nak buka puasa, dia pun dia, alhamdulillah dia duduk di rumah dia, isteri dia hidang makanan sedap, dia pun tengok seronok, dia teringat sahabat dia tak ada isteri. Dia doa, ya Allah, ya Tuhanku, tolonglah beri isteri kepada sahabat aku tu, kesian. Dia buka puasa seorang-seorang. Belum habis doa, isteri mari dengan sodek dia. Bang, stop doa. Aku doa untuk kawan lah, bukan untuk aku. No, bini dia kata. Doa ni satu yang tidak dibenarkan. Doa lain dibenarkan. Masa apa? Sebab apa isteri dia marah? Sebab malaikat kata, amin, engkau dapat juga. Itu yang masalah dia. Amalan ni muslimat dengan altih kita. Sepan ni tak boleh doa dia. Itu dia panggil. Amin walaka bimisli. Dapat juga. Allahu Akbar. Jadi bila dia dengar macam ni, dia marah. Sambil kita gurau. Tapi maknanya kita kata, doa tu besar. Di akhirat nanti, tengok, kita rasa macam tak ada benda yang kita buat. Kata Nabi SAW, dakhala rajulun jannah. Seorang pakcik dimasuk dalam syurga. Allahumma ja'anna min ahliha. Ya Allah, jadikan kami semua ni daripada ahli syurga. Kata amin. Tiba-tiba darajat dia tinggi. Marfu' darajat. Mana dia dapat apa ni, tinggi darajat. Dia pun terkejut. Dia kata, aku ni kalau nak kira lah, tak apa rajin mana ibadat ni. Tapi masuk dalam syurga, masya Allah, darjat tinggi dapat ni, macam mana? Dia bukan tak nak, tapi kata orang nak tahu sebab. Kenapa aku dapat darjat yang tinggi? Dia pun tanya malaikat. Kenapa aku dapat darjat yang tinggi? Malaikat kata apa? Bistighfari waladikalaka, dengan sebab anakmu istighfar. Para jemaah sekalian, kita semua sayang tak sayang ke ibu bapa kita? Tak usah tanya lah tak. Siapa tak sayang ke mak ayah? Daripada pagi tadi sampai petang ni, yang dijangka hari ni di antara waktu mustajab doa, berapa kali kita minta ampun pada mak ayah kita hari ni? Nah, jawab masing-masing dalam diri. Jangan jawab depan orang ramai, malu kita. Berapa kali daripada awal pagi tadi sampai ke maghrib tadi, Rabbil firli wali walidaya. Kata-kata-kata hari ni. Tuan-tuan jawab sendiri. Kalau tak kata istighfar banyak-banyak, Masya Allah, waktu mustajab doa, waktu Allah Ta'ala buka pintu luah-luahnya, kita tak ingat pun pada mak ayah kita. Kita kata Masya Allah, Tabarakallah. Ini dipanggil pertolongan. Karena itulah kata di para ulama, ini bukan hadis. Al-mautu kal-gharif. Orang mati dianggap seperti orang lemah air. Orang dalam lemas, dia tak boleh buat apa, dia duduk dalam air. Kita duduk atas ni lah, campur tali lah, campur apa ni,
lampung, campur apa-apa saja yang boleh menyelamatkan. Maknanya orang yang sudah mati, hilang sudah dia punya peluang untuk beribadat, menambahkan ibadat dia sendiri. Tetapi orang yang di atas, kita yang masih hidup, boleh bantu tak boleh bantu? Kita kata Masya Allah, Tabarakallah. Maka para jemaah sekalian, kita perbanyakkanlah. Tolong orang sama-sama ada secara fizikal. Kita bantu orang sama ada berbentuk ilmu. Kita bantu sahabat-sahabat kita dalam bentuk doa. Semuanya berpahala di sisi Allah Azza wa Jalla. Yang kita akan dapat. Dapat apa? Dapat pulangannya di akhirat. Karena itulah kata daripada ulama tadi. Yang penting, yang pertama sekali. Kita kena ikhlaskan amalan kita tu, pertolongan kita. Karena Allah Azza wa Jalla. Maka ahli-ahli, ahlul qulub, mana ulama-ulama yang bincang tentang hati, dia kata apa? Dia kata apabila kita buat baik pada orang, kita lupakan. Bila kita buat baik pada orang, kita lupa. Kalau kita buat salah pada orang, kita jangan lupa. Orang buat baik pada kita, jangan lupa. Orang buat tak baik pada kita, lupakan. Senang ke payah? Bunyi itu macam mudah ya. Tapi sangat sukar. Boleh hurai ke? Boleh hurai ke tidak? Kata-kata tadi. Kita buat baik pada orang, kita kena lupakan. Tapi kalau kita buat salah pada orang, jangan lupa. Kenapa? Payah juga. Falsafah tinggi ke? Ya? Ya. Kita duk fikir nak sebut kebaikan kita. Dalam Quran Allah Taala sebut, jangan kamu ungkit kebaikan. Karena Laisa. Jangan ungkit kebaikan. Maksudnya bila kita asyik duk sebut ya kebaikan kita, kita buat tolong orang, akhir-akhir syaitan masuk, kita akan rasa, oh. Kerana aku tolong ni. Ingat 20 tahun yang lalu kita tolong seorang pelajar yang miskin dalam kampung kita. Lepas 20 tahun dia sudah grad, dia sudah dapat kerja besar, tiba-tiba balik kampung dia tak ingat dah kita. Kita tua. Nah. Dulu dia masa dia keluar kampung kita masih lagi warna orang panggil pakai songkok. Dia balik lepas 20 tahun kita dah pakai kopiah. Ya betul tak? Apa nak pakai songkok? Rambut hitam lah. 20 tahun kamu dia pakai kopiah, dah putih habis dah rambut. Mana nak kenal? Pakcik dia berubah. Tiba-tiba dia lalu dengan kereta, tak berhenti. Kita pun tengking dia, basah budak tak reti. Nah, aku tolong kau dulu. Para jemaah ingat, 20 tahun kita simpan pahala, sekali diungkit, hilang habis. Itu dia kata, jangan ingat kebaikan yang kita buat. Tetapi, bila kita buat salah orang, sentiasa ingat. Kenapa? Setiap kali jumpa, kita minta maaf. Kita minta maaf, kita beringat berhati-hati supaya tidak mengulangi perkara yang tidak baik. Baik, tuan-tuan fikir nak jawab pula lepas ni, kenapa kebaikan orang kita kena ingat, keburukan orang kita kena lupa. Baik, kita sambung balik. Soalan yang pertama ni terjawab dah. Kenapa kebaikan kita jangan diingat. Keburukan kita kena ingat. Supaya kita sentiasa istighfar, minta ampun dengan Allah, kita tidak mengulangi keburukan itu. Baik, kebaikan orang kenapa kita kena ingat? Orang baik kenapa kita kena ingat? Sebab barulah kita terima kasih, syukur. Alhamdulillah dengan sebab dia lah dulu. Cuma dalam hadis Nabi kita larang puji orang depan-depan. Itu tidak elok. Sebab hati orang ni tak sama. Ada orang sekali kena puji, bangga dia. Oh, akulah dulu kan. Semua aku belaka jadi bahaya. Ada orang bila dia bila orang puji tak ada masalah apa-apa, tenang je dia, biasa je tu, kecil je tu, benda simple je. Jadi kita tengok orang tak sama. Adapun keburukan orang kita lupakan. Sebab apa? Sebab kalau kita duk ingat yang tu, kita tak akan maafkan pada orang, sukar untuk kita hidup. Contoh yang dibuat melalui kisah Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Ketika dia bertemu dengan adik-beradik, Allah Ta'ala kumpul balik adik-beradik dia. Susah tahu tuan nak kumpulkan adik-beradik dia ni. Kemarau dulu 7 tahun. Adik-beradik duduk di Syam, terpaksa kena mengembara pergi cari Nabi Yusuf di Mesir.
semata-mata kerana nak dapat bekalan makanan. Itu hikmah Allah SWT. Bila berkumpul, Yusuf kata apa? Alhamdulillahilladzi akhrajani minas sijni wa ja'a bikum minal badwi. Segala puji bagi Allah yang telah mengeluarkan aku dari penjara. Ketika ini para ulama tadabbur Quran, dia kata ta'ammulat, suatu pemerhatian kepada kata-kata Yusuf, segala puji bagi Allah yang telah mengeluarkan aku dari penjara. Pada kena-mengena penjara tu dengan adik-adik dia. Sepatutnya Yusuf kata, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan aku dari telaga, dari perigi. Sebab yang campak dia dalam perigi siapa? Adik-adik. Yang penjara dia siapa? Imra'atul Aziz, isteri pembesar Mesir. Tapi dia tak ungkit yang adik-adik. Dia ungkit yang makcik dia, mak angkat dia tu, yang penjarakan dia. Dia kata segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan aku dari penjara. Kata di para ulama tadabbur, kalau Yusuf sebut dari keluar dari telaga, dari perigi, adik-adik dia semua akan merah muka belakang. Sekarang bukan waktu mengungkit. Bukan lagi waktu berkelahi. Waktu ni waktu semuanya datang menyerah diri kepada Yusuf setelah mereka kehabisan makanan. Kita kata Masya Allah. Demikianlah kita. Mana kalau kita asyik dah ungkit je. Nah, jadi kita mengatakan itu satu masalah yang besar. Jadi dalam masalah isu memberi pertolongan kepada orang yang sangat besar, ada satu kisah. Kisah ini menarik untuk kita belajar. Al-Imam Al-Hafidh Ibn Abdul Bar rahimahullah ta'ala, dia sebut dalam kitab dia, At-Tamhid, di zaman Imam Malik, Imam Malik ni, Imam Darul Hijrah, Imam Madinah, kerja dia meriwayatkan hadis. Kuliah ya, mengajar, ceramah. Seorang sahabat dia nama Abdullah bin Abdul Aziz Al-Umari Al-Abid. Terkenal dengan Al-Umari ni seorang ahli ibadat. Kuat ibadat dia. Dia tengok Imam Malik ni kuat sangat mengajar kuliah. Tak ada masa rehat. Dia pun tulis surat. Dia tulis surat kepada Imam Malik. Dia kata, Malik, cukuplah duduk mengajar siang malam. Mari kita duduk dalam masjid i'tikaf, kita beribadat je. Masya Allah, tabarakallah. Imam Malik tak marah. Bahkan dia jawab. Dengar ni. Jawapan Imam Malik ni, dengan tajuk yang kita bincang ni sangat besar. Dia kata, ya Umari, inna Allah qasamal a'mal kama qasamal arzak. Allah Ta'ala telah bahagikan amalan seorang kita ni sebagaimana Allah bahagikan rezeki. Rezeki kita sama tak sama? Tak sama. Seorang kita dia ada 10 adik-beradik, 10 orang anak. Yang pertama guru, yang kedua berniaga, yang ketiga kerja kampung. Tak sama rezeki. Padahalnya ayah dia seorang guru, patut anak dia cikgu belakang. Ataupun ayah dia ahli korporat. Ya. Setengah ni ayah dia ahli korporat. Ada perniagaan besar-besar. Anak dia tak nak pun jaga kedai. Saya nak jadi guru. Abah, tak mahu jadi. Yalah. Imam Malik kata, inna Allah qasamal a'mal kama qasamal arzak. Allah Ta'ala bahagikan amalan kita ni sebagaimana dia bagi rezeki. Rezeki kita tak sama, amalan kita tak sama. Ada orang, farubba rajulin futiha lahu fis salah. Ada orang Allah Ta'ala beri pada dia suka solat. Kalau solat, solat Jumaat tak tinggal. Solat apa ni yang saya namakan projek mega mampu milik. Kita dah kempen ke sini projek mega mampu milik. Kena kempen malam ni. Boleh kempen? Projek mudah ya projek napuk bunyi besar tu projek mega ni sebab mega sungguh dia. Dalam sebuah hadis yang sahih diriwayat oleh Ummu Habibah isteri Nabi radhiyallahu anha, Nabi SAW bersabda, man hafiza sintai asyrata rak'atan. Siapa dia jaga solat sunat rawatib 12 rakaat satu hari satu malam. Kau rasa banyak 12 rakaat? Banyak ke sikit? Dia kata terawih pun 8 je. Ini 12 ni, lebih ni. Nah. Ini solat rawatib daripada sebelum subuh, fajar 2 rakaat. Sebelum zuhur 4. Berapa dah? 6. Selepas zuhur, 2. 8. Selepas asar, berapa? Alhamdulillah.
tahniahlah pengerusi. Takut-takut dia mau jawab dua juga, ha letih kita. Lepas asar tak ada kan? Selepas maghrib 2, 10, selepas isya 2, 12. Nabi sebut dalam hadis, siapa dia jaga 12 rakaat ini, qabliyah ba'diyah ini, Allah Taala bina sebuah mahligai dalam syurga. Tak projek mega lagi. Projek mega lah kan. Saya akan namakan ini projek mega mampu milik. Kita nak beli rumah di Putrajaya Jaya ni pun letih dah. Itu pun berapa puluh tahun buat hutang. Hutang tak habis-habis lagi. Ini projek mega. Yaumian. Setiap hari kita dapat projek. Malik kata ada orang, kalau bak solat, Masya Allah tak tinggal dia. Walam yuftalahu baru saum. Ajak dia, pakcik, setahun ni berapa kali awak puasa sunat? Dia pun garuh kepala, dia cari tak jumpa. Ajak nak puasa hari Asyura baru ni, ada pula kenduri. Tak puasa juga, nak kata apa? Ada orang yang Masya Allah puasa, jadi seni khabih, Asyura, Arafah semua dia puasa. Ada. Jadi ada orang yang dibuka pintu jihad, jihad dia semangat sungguh. Ajak pergi perang, bangun selagi. Sama juga. Ada orang Masya Allah, kalau bagi tabung sedekah, tabung derma apa-apa, awak nak berapa? 10 ribu nak baiki surau. Ambil saya seorang, tak payah. Tapi kalau ajak pergi masjid, garuh kepala 4 kali. Allah sibuklah, busy, sorry. Macam-macam, tak? Betul kata Imam Malik ni. Jadi ada orang yang beri, Allah Ta'ala beri pintu ni, tak buka. Tapi ada orang Masya Allah, terkumpul dalam pintu semua sekali. Pernah satu hari, Nabi SAW tanya seorang sahabat. Tanya sahabat dia, siapa dia hari ni puasa? Ana dia jawab, saya. Siapa dia pergi salat jenazah? Saya, siapa? Semua dia berlaku. Nabi SAW bagi tahu, tidak terkumpul pada seorang hamba Allah Ta'ala, pintu-pintu kebaikan kita ni, memang dia ni ahli syurga. Pelik ke tak pelik? Siapa dia sahabat tu? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Man huwa Abu Bakar? Siapa dia Abu Bakar? Kenapa kita tak ada orang nak pertikai Abu Bakar kecuali orang-orang yang Rafidah tadi ya. Baiklah alhamdulillah akhirnya Imam Malik kata apa? Dengar tuan-tuan. Wa ma azunnu ma ana fi. Aku tak sangkalah apa yang aku buat ni lebih baik daripada kamu dan apa yang kamu buat lebih baik daripada aku. Wa arju an yakuna kilana ala khair. Kita semua dalam kebaikan insya-Allah. Maknanya kalau kita tengok orang ni tu suka tolong orang ni, jangan duk pelekeh Allah. Dia ni kuatlah sedekah. Solat tak pergi. Sofa dulu. Nah, dakwah lagi. Bagi dia. Jadi pertolongan itu mari daripada pelbagai lorong, pelbagai jalan. Kita kata alhamdulillah, semua kita mencari keredaan Allah Azza wa Jalla, kita kata alhamdulillah. Ini apa ni? Imam Malik telah memberi kata-kata hikmat kepada kita. Kemudian tajuk kita yang kedua tadi di akhir hadis yang saya baca di awal tadi, hadis Muslim, hadis Abi Hurairah tadi, Nabi SAW beritahu, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidak berkumpul mana-mana orang di rumah Allah. Nah, di rumah Allah ni masjid, surau ni samalah rumah Allah. Kan? Ada kata, masjid rumah Allah, surau ni tidak. Habis surau ni nak jadi rumah siapa? Nah, surau ni memang kita dibina untuk ibadat kepada Allah SWT. Rumah Allah lah tu. Kan? Apa yang kita buat? Kita berkumpul untuk apa? Yatluna kitab Allah, belajar Al-Quran. Wa yatadarasunahu bainahum, dan diulang kaji Al-Quran. Apa dia dapat? Ini yang kita kata para jemaah sekalian, habiskan masa belajar menuntut ilmu. Sebab apa menuntut ilmu? Nabi sebut dalam hadis tadi, man salaka tariqan yaltamisu fi ilma sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Siapa dia berjalan menuntut ilmu, Allah Taala permudahkan jalan nak pergi syurga. Kita semua nak pergi syurga. Nah, kalau tanya tuan-tuan nak pergi syurga ke tidak? Kau tak perlu tanya dah. Tanya buat apa dah? Orang tengah tidur tanya nak pergi syurga. Nak, dia jawab. Betul tak? Soalan yang kedua boleh tanya tak? Kita nak pergi berapa orang? Berapa orang nak pergi syurga? Semua anak-anak cucu akak belakang. Soalan yang ketiga ni agak sentap sikit. Boleh tanya atau tak tanya? Boleh. Waktu mari masjid, ada majlis ilmu, berapa orang datang? Tiga orang amat, mari seorang dia ya. Anak-anak di mana? Di mana anak-anak dengan waktu solat maghrib, waktu solat isya? Di mana anak-anak kita, keluarga kita duduk di mana? Kita kata bagaimana satu kepincangan yang berlaku, waktu pergi syurga, nak pergi semua, waktu pergi masjid, kita seorang. Ini dia antara kepincangan. Sebab itulah kita sebenarnya, bagi anak lah. Kadang-kadang kita pergi sebuah taman,
sebuah kawasan perumahan, tumpang solat. Masya Allah, tanya imam, berapa orang penduduk sini? Dia kata 800 buah. 800 pintu. Yang turun solat subuh tak sampai 8 orang. Mana 1% tak sampai. Macam mana kita nak kata? Apa yang kita nak pertahankan di hadapan Allah SWT? Mu nak pergi syurga semua, tapi tak bawa semua. Jadi para jemaah sekalian, baik diri, mana bila kita berkumpul di rumah Allah Taala dengan kita belajar ilmu, belajar Al-Quran, Nabi kata apa? Empat perkara kamu dapat. Illa nazalat alihi mustaqinah. Yang pertama, Allah Taala sebut beri ketenangan kepada kita. Yang kedua, haffat apa ni? Ghasyyatuhumur rahmah. Majlis kita dilingkungi dengan rahmat daripada Allah. Yang ketiga, wa haffathumul malaikah. Malaikat bersama kita. Yang keempat, wa zakarahumullahu fiman indahu. Allah Taala sebut nama kita kepada golongan yang berada di sisi Allah. Pada para malaikat. Tuan-tuan selalu dengar tak? Ada orang kata, orang ni tidak dikenali di dunia tapi masyhur di langit. Ada ke tidak? Kadahwa. Di dunia orang tak kenal apa dia, tapi di langit masyhur. Sebab apa? Sebab dia selalu duduk dalam majlis ilmu, duduk mengaji Quran di masjid, belajar sentiasa. Zakarahumullah. Allah Taala sebut nama orang ni kepada para malaikat. Jadi malaikat kenal dia, siapa orang ni? Siapa orang ni? Ha. Tapi orang di dunia tak tahu pun siapa dia. Ramai orang-orang yang hebat-hebat. Dibuat contoh seperti apa ni? Uwais Al-Qarni contohnya, seorang yang tidak dikenali tapi masyhur, sehingga Nabi pesan kepada Sayyidina Umar, kalau menjumpa Uwais Al-Qarni, minta doa dengan dia, suruh dia doa untuk engkau. Kita kata masya-Allah tabarakallah. Jadi hidupkan, habiskan masa kita dengan menuntut ilmu. Dua cara kita menuntut ilmu. Yang pertama, menuntut ilmu di masjid. Maknanya menuntut di masjid ni, menuntut ilmu dan berada dalam majlis ilmu, dua-dua pahala dapat. Ataupun di alam maya, menuntut ilmu tapi tidak berada dalam majlis ilmu. Sebab tok guru duduk di lain, anak murid tu tak duduk mana. Tapi tak apalah, saya sangat gembira apabila pengurusi sebut tadi, pagi-pagi dia dengar juga apa yang kita sampaikan melalui alam maya. Alhamdulillah, Allah Ta'ala buka pintu yang tak pernah terbuka belum ni, iaitulah pintu COVID. COVID mari, bermulalah pengajian di alam maya ni, mengaji Quran pagi-pagi. Bila COVID pergi pun, jemaah kata, jangan berhenti. Kita teruskan pengajian. Alhamdulillah, kita mudah-mudahan Allah Ta'ala berkati semua yang belajar di alam nyata, di alam maya. Tetapi, jangan lupa menghadiri majlis ilmu. Dia berbeza. Duduk, dapat ilmu. Tapi majlis ilmu, kena duduk dalam masjid, dalam rumah Allah SWT. Mudah-mudahan ada manfaatnya, insyaAllah. Bolehkah saya minta Zul sepatah dua untuk cerita tentang projek dia di Jepun. Alhamdulillah saya pergi, Zul dapat bina projek dan sehingga hari ini sudah berapa orang masuk Islam? 99. Tinggal seorang dia lagi nak cukup 100. Hasil daripada dakwah yang kita sampaikan di situ, kita kata alhamdulillah. Jadi sekejap lah Zul, kita bagi 5 minit untuk perkenalkan dakwah. Ini. Nampakkan. Kita teruskan dengan lain. Jadi anda berhenti sekat itu dulu. Zul sambung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya daripada Japan Dakwah Center. Pusat dakwah yang pertama yang didirikan oleh orang Malaysia. Dan juga alhamdulillah berkat daripada dana daripada ramainya rakyat Malaysia. Alhamdulillah Tuan Guru memberikan penasihat kepada saya. Mengapa Tuan Guru ialah kerana sebenarnya sebelum saya menjadi pendakwah, saya adalah seorang engineer yang normal, biasa. Kemudian saya mencari-cari mencari ketenangan dan saya terjumpa dengan video Tuan Guru mengenai penawar bagi hati. Dan itulah turning point saya menjadi seorang pendakwah. Alhamdulillah dan Allah jumpakan saya pula dengan tuan-tuan guru dan sekarang saya mengikuti kelas-kelas pengajian Tuan Guru. Alhamdulillah, Tuan Guru pun pernah datang ke Jepun dan untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan sekalian, Islam, negara Malaysia merupakan negara yang paling hampir dengan Jepun. Dan kalau mereka berkiblat pun, hari raya pun mereka ikut umur raja-raja kita. Bila kita umur raya, baru mereka raya. Maksudnya, halal jakim pun dia ikut kita. Banyak yang mereka kata dan kemudian mereka pula bukan orang kafir, mereka orang yang memerlukan kita untuk menerangkan kepada mereka. Contohnya pada minggu bulan 10, 25 24 bulan 10,
kerajaan mereka memanggil saya untuk menerangkan Islam pada anak-anak mereka berumur 10 tahun ke bawah. Sebelum ni universiti dah selalu kerajaan apa tu kerajaan selalu dan kepada sekarang kali ini adalah pada budak-budak umur 10 tahun ke bawah. Bayangkanlah dia suruh kita ajarkan Islam kepada anak-anak dia. Saya fikir macam mana saya nak berdakwah? Saya biasa berdakwah pada orang besar. Kali ini kena berdakwah pada budak-budak kecil. Dan begitulah mereka. Mereka teramat terbuka dengan Islam. Kita sahaja yang tidak mampu memperkenalkan mereka. Dan untuk itu, alhamdulillah kami dengan pertama Tuan Guru telah berusaha untuk membina pusat dakwah yang kedua. Pusat dakwah pertama, alhamdulillah, setiap bulan 5 orang melalui Islam. InsyaAllah, alhamdulillah, dengan hidayah daripada Allah. InsyaAllah, pusat kedua ini lagi akan meramaikan lagi. Dan semoga peluang ini kita rebut beramai-ramai. Kerana saya memohon sesiapa yang menyumbang, yang telah menyumbang, mohon doa supaya sumbangan anda ini akan digandakan seganda dengan banyak-banyaknya. Kerana saya sekarang memerlukan gandaan, barakah. Sebab 125 juta penduduk Jepun yang belum Muslim. Kita kalau di Malaysia ini lebih kurang 20 juta, 24 juta. Maksud 6 kali ganda. Dan untuk berdakwah Jepun ini bukan berdakwah biasa. Barakah. Dan sesiapa yang berinfak, mohon infaklah sama dengan barakah supaya infak saya ini mendatangkan, menjadikan barakah pasal untuk mendapat pulangan yang berganda-ganda-ganda-ganda, insyaAllah. Boleh tuan guru. Itu sahaja pada saya. Kan saya cakap lama-lama sekarang, tak menarik pula. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, jadi lepas isu ini boleh dengarlah cerita daripada Zul. Jadi alhamdulillah untuk maklumat tuan-tuan, kita buka pusat dakwah ni pada sebelum Covid. Sebelum Covid. Kemudian untuk maklumat terakhir, semalam ke? Minggu lepas. Sudah yang ke-99 masuk Islam di pusat dakwah kita. InsyaAllah bulan sebelah ni saya akan pergi sekali lagi. Untuk pergi, kita nak bina sebuah lagi pusat dakwah di Wakayama, di Jepun. Dan di tuan-tuan yang ada duit-duit yang lebih, yang nak buat bekalan ke kubur, ke akhirat tu, insyaAllah bolehlah hubungi Zul lepas pada ni. Kalau seorang nak bina pun, kita terima. Yang penting, setiap orang masuk Islam, kita duduk tidur di rumah kita, ataupun kita sudah meninggal dunia dalam kubur, setiap Islamnya orang ada saham kita, insyaAllah. Jadi alhamdulillah, saya tak rancang pun dengan Zul. Tiba-tiba dia datang, dia kata dia nak jumpa saya, dia baru balik daripada Jepun, datang ke sini. Saya kata alhamdulillah ini peluang untuk tuan-tuan berkenalan dengan saudara Zul. Allah Ta'ala lah jaga dia, beri taufik dan hidayah kepada dia. Yang sanggup berhenti daripada kerja jaga baik kebersih kepada membaik pulih hati manusia kepada fitrah. Jazahullahu khairah dan terima kasihlah kepada Surau Al-Manar, pengurusinya dan semua jawatan kuasanya yang telah memberi peluang untuk ana menyampaikan sepatah dua pada malam ini. Subhanakallah hamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.